terkait penghapusan pre-out yang sebelumnya adalah apa? Sebelum 1 jam kita bebas ya untuk tap in dan tap out di stasiun yang sama. Tapi kalau sekarang dengan nanti adanya kebijakan penghapusan pre-out, jadi setiapnya melintasi di stasiun yang sama langsung kena charge 2.000 ya. Jadi kalau dulu kan lewat 1 jam baru kena penalti 11.000. Kalau sekarang walaupun kita baru di detik yang sama mungkin langsung kepotong 2.000 saldonya. Ini kita sebagian dari kita merasa keberatan karena kebijakan pre-out ini dulu diambil karena KRL sampai sekarang juga sering mengalami gangguan di stasiun dan juga ada sebagian dari calon penumpang yang membatalkan niatnya untuk naik KRL karena ada apa keperluan yang lain atau pindah naik bis atau yang kendaraan lain ya. Jadi kebijakan pre-out ini terus terang jadi kayaknya operator KRL mengambil kesempatan dalam tanda kutip dalam kesempitan gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada gangguan KRL atau orang yang tiba-tiba di stasiun tidak jadi naik KRL, mereka harus kena cas Rp2.000. Belum lagi warga sekitar seperti di stasiun Tanjung Barat, Lenteng Agung, UP dan mungkin stasiun-stasiun lainnya yang mereka belum ada jembatan penyeberangan, mereka harus melintasi stasiun, mereka akan kena cas Rp2.000. Ya, jadi seolah-olah PT KCJ sudah beralih profesi dari operator KRL jadi operator jalan tol, jadi nyebrang bayar gitu ya. Jadi ini terus terang mungkin memberatkan sebagian dari para pengguna KRL dan juga warga sekitar stasiun yang kita dengar keluhannya. Kebijakan pre-out dulu diambil untuk mengantisipasi adanya gangguan KRL dan dan itu sampai sekarang masih terjadi gitu ya. Nah, nanti kalau kebijakan ini dihapus, prosedur dari penumpang yang akan keluar masuk di stasiun yang sama karena tidak jadi naik KRL itu harusnya dari sekarang disosialisasikan. Kalau dari kita sendiri ada solusi usulan dari teman-teman, kalau emang ada beberapa oknum penumpang yang memanfaatkan adanya pre-out ini, mungkin salah satu solusinya jangka waktu yang 1 jam itu dikurangi menjadi mungkin 20 menit atau 30 menit. Jadi pre-out tetap ada tapi jangka waktunya dikurangi gitu ya. Jadi penyimpangan-penyimpangan mungkin yang dilakukan oleh beberapa oknum penumpang seperti yang dikatakan oleh pihak operator dapat diminimalisir atau ditiadakan sama sekali.